Kan Polda Sumut, Bapak Kapolda Sumut sudah menyampaikan press conference hari ini bekerja sama dari semua stakeholder ya, termasuk juga jauh sebelumnya dengan Dewan Pers, telah ditetapkan 2 tersangka namun tidak terhenti sampai di situ. Dan tentunya landasan yang digunakan oleh Polda Sumut secara scientific crime investigation sudah dilaksanakan. Hari ini kami sampaikan juga, tentu ini masih proses pendalaman terhadap dugaan ada pelaku-pelaku lainnya, yang tentunya 4 yang awal diamankan, 2 sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian, kembali lagi Polda Sumut tetap melakukan langkah-langkah secara saintifik dan berkolaboratif ya, termasuk dengan teman-teman media. Terima kasih telah juga melakukan kontrol sosial kepada kami, sehingga kami juga mohon doa bekerja secara profesional dan tentunya menjadi informasi bagi semuanya bahwasannya pengungkapan ini dilaksanakan dengan landasannya scientific crime investigation dan kolaboratif. Itu rekan-rekan untuk Sumut. Siapa? Ini siapa? Sudah disampaikan oleh Pak Kapolda langsung bahwasannya untuk kasus ini sudah ditetapkan 2 tersangka. Sejauh ini pekerjaan Polri dilakukan secara saintifik ya, hasilkan ada progres, tentu progres terakhir disampaikan pada saat hari ini ya, gitu. Cukup ya rekan-rekan, saya rasa itu sudah